Saintis cakap kau percaya. Saintis kata matahari tak berjalan. Nabi kata matahari berjalan. Yang tak berjalan bumi. Tapi saintis kata matahari tak berjalan, yang berjalan bumi. Sekarang mana percaya? Saintis cakap kita percaya. Sampai buat soalan dalam periksa. Matahari menjadi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti, planet-planet akan mengelilingi matahari. Pluto mengelilingi matahari dalam tempoh sekian-sekian. Bumi mengelilingi matahari dalam tempoh sekian-sekian. Planet Zuhal sekian-sekian. Matahari duduk saja. Matahari duduk saja, bumilah yang berpusing. Pusingnya pula 17,000 km sejam. 17,000 km sejam matahari berpusing, beredar mengelilingi matahari. Cuba tuan-tuan naik motor 170 km sejam. Cabut dah tudung. 170 km sejam kalau naik motor. Tahu, tinggal baju dalam. Baju lain terbit habis lah. Tanggal habis. Tiba-tiba bumi bergerak 17,000 km sejam, kita tak rasa apa. Pening pun tidak, air kolam pun tak berkocak, air lombong dekat dengan rumah Datuk Dolah tu pun tak berkocak. Tiba-tiba sains kata bumi bergerak 17,000 km sejam. Percaya pula tu. Ha ni penyakit orang Islam sekarang. Yang Nabi dia sendiri dia tak percaya. Dia tu percaya orang Yahudi dengan Nasrani. Yang mengubah apa yang Quran cakap. Kalaulah bumi ni bergerak, kan? Kalaulah bumi ni bergerak, depa kata di angkasa tu kita dapat televisyen sebab apa? Ulang balik. Kita ni dapat siaran televisyen sebab apa? Sebab ada pancaran di angkasa tu ada apa? Satelit. Kita ni ada dapat handphone. Pasal apa kita dapat handphone? Pasal satelit. Okey. Maka mereka pun menghantar satelit dekat angkasa. Kalau dah bumi tu bergerak, agak-agak satelit tu duduk di mana? Kena tinggal tak? Kena tinggal hantar-hantar ke angkasa, bumi berjalan. Bye-bye. Tapi hari ni mereka boleh pergi pula ke satelit tu. Maknanya bumi bergerak, satelit ikut sekali. Biar betul kau. Orang bodoh saya yang percaya benda tu. Dah tahu satelit duduk di atas tak bergerak, macam mana dia boleh sampai ke sana? Tak kena tinggal ke satelit tu? Kalau kata bumi ni bergerak, tuan-tuan naik kapal terbang. Bumi bergerak, naik kapal terbang. Tosuh terbang. Naik saja di udara, lepas tu tunggu kapal bumi tu sampai Mekah. Ha, turun. Pasal apa ya kita naik juga kapal terbang, nak pergi ke Mekah 8 jam. Sedangkan bumi dah bergerak. Ah, duduk atas helikopter tunggu. Buat apa, Mat? Tunggu Mekah nak sampai lah. Elok Mekah sampai dia pun landing. Tak. Kita tetap kena naik kapal terbang. Pasal apa? Pasal bumi tak bergerak. Yang bergeraknya siapa? Matahari. Yang bergeraknya siapa? Bulan. Sekarang pukul berapa? 9? 9? 9 berapa dah? 9.45. Matahari tang mana? Pukul 12 lagi matahari tang mana? Tah balak. Saat lagi pukul 4.30 matahari di mana? Maknanya yang jalan dia bukan bumi. Bumi duk lagu ni. Duk lagu tu bumi. Lagu apa Ustaz? Lagu rock. Tak faham-faham orang cakap. Jadi apa dalilnya bumi tu? Apa dalilnya matahari berjalan? Dalam surah Yasin. Ayat yang kita baca tadi. Wasyam sutajri limustaqarrin lah, matahari itu berjalan pada paksinya. Jadi yang berjalan ialah matahari, yang berjalan ialah bulan, bumi duduk diam-diam.